Penerjun muda negara Kimberly Bong terkejut mampu meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal wanita Sukan SEA 2023 di Pusat Akuatik Nasional Morodok Tekoh hari ini. Penerjun berusia 20 tahun itu memberitahu ia berikutan gagal mempamerkan prestasi terbaik susulan faktor silau yang menjejaskan tumpuannya. Kontinjen negara di Sukan SEA Kemboja terus menuai pingat. Beberapa acara seperti olahraga, pelayaran dan terjun papan anjal antara yang menyumbang emas untuk negara hari ini. Sukan SEA sudah bermula. Tidak disangka kontinjen negara berupaya membuat kejutan apabila penerjun muda Kimberly Bong menggondol emas mengejut dalam acara individu papan anjal 3 meter wanita pada Sukan SEA 2023 di Pusat Akuatik Negara Morodok Tekoh. Penerjun berusia 20 tahun kelahiran Sarawak itu gembira dengan keputusan itu, yang membolehkannya meraih pingat emas pertamanya di temasek di tahunan itu sejak penampilan sulungnya pada edisi 2017 di Kuala Lumpur. Kimberly mengakui masih banyak aspek yang perlu diperbaiki menjelang penyertaannya pada Kejohanan Akuatik Dunia 2023 di Fukuoka, Jepun dari 14 hingga 22 Julai. Beliau juga berazam untuk layak ke Sukan Olimpik Paris 2024. Kita ucapkan tahniah kepada atlet muda ini kerana telah berjaya mengharumkan nama negara. Semoga kejayaan ini akan menyuntik semangat atlet lain untuk berjaya. Tahniah dan selamat berjaya.